memetik daripada sumber Malaysia Flying Herald. Seperti yang dinyatakan di bawah rancangan strategi transformasi armada 15 hingga 5 Tentera Laut Diraja Malaysia, 4 kapal selam elektrik diesel akan membentuk pasukan kapal selam sebagai pencegahan terhadap musuh di dua sisi bahagian selatan Malaysia, iaitu Laut China Selatan. Semenjak 2007, 2 kapal selam serangan Scorpene kelas Perdana Menteri telah membentuk sebahagian besar angkatan kapal selam. Mereka dilengkapi dengan torpedo Whitehead Black Shark dan juga MBDA SM-39 Exocet Anti-Ship Missile yang menjadikannya salah satu kapal selam yang paling hebat di rantau ini. Latihan penembakan langsung ex-Taming Sari telah menunjukkan nilai strategik kapal selam Scorpene terhadap kapal musuh yang bermusuhan. Dikatakan kapal selam ini akan mencapai usia 20 tahun di dalam beberapa tahun yang mendatang. Pengadaan 2 kapal selam perlu dilakukan segera untuk menambah dan mengurangi tekanan kepada kedua-dua Scorpene. Oleh kerana kapal selam memerlukan sejumlah wang yang besar, ada kemungkinan juga kapal selam baru mungkin buatkan Scorpene sebagai tambahan. Sekiranya demikian, kemungkinan TLDM boleh beralih ke Turki sebagai negara sumber alternatif. Turki adalah salah satu daripada pengendali kapal selam yang paling awal. Kapal selam Turki yang pertama diperolehi pada tahun 1880 oleh kerajaan Uthmaniyah. Kapal selam Abdul Hamid adalah kapal selam kelas Nordenfelt yang mampu menembak torpedo ketika tenggelam. Abdul Hamid pula diikuti dengan kapal selam yang lain dikenali sebagai Abdul Mansid. Kononnya, kedua-dua kapal selam itu telah membuka jalan dan sejarah operasi kapal selam yang panjang dan menarik di Turki. Ini juga telah memberikan inspirasi kepada orang Turki untuk membangunkan kapal selam buatan mereka sendiri bagi memenuhi keperluan pertahanan mereka. Hasilnya, sebuah syarikat Turki STM kini telah mempromosikan 2 kapal selamnya, iaitu kapal selam kelas serangan TS-1700 dan kapal selam mini STM-500. TS-1700 adalah kapal selam serangan diesel elektrik yang dipersenjatai dengan 16 torpedo yang dilancarkan daripada 8 tiup. Kapal selam sepanjang 60.14 meter ini dapat menampung 25 kru, ditambah pula dengan 6 operator pasukan khas untuk jangka masa 90 hari. Didorong oleh motor elektrik dan 2 penjana diesel, kapal selam ini juga dilengkapi dengan sistem pendorong bebas udara AIP. Ia dapat mencapai kelajuan 20 knot dan dapat menyelam lebih daripada 300 meter. Walaupun dikatakan TS-1700 masih pada tahap konseptual, tetapi mungkin juga siap pada saat TLDM memperolehi dana untuk 2 buah kapal selam lagi. Kapal selam mini STM-500 berukuran 42 meter pula akan dipersenjatai dengan 8 torpedo yang dilancarkan daripada 4 tiup torpedo. Ia mampu memuatkan 18 kru dan 6 pengendali pasukan khas untuk jangka masa 30 hari. Tidak seperti TS-1700, STM-500 beroperasi di perairan cetek dengan kelajuan 18 knot. Maka ianya memang sangat berguna untuk operasi di Laut Andaman dan Pantai Timur semenanjung Malaysia. Bagi admin, kapal selam Turki ini adalah sesuatu yang menarik untuk dinilai. Jika anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila tinggalkan komen di ruangan yang disediakan di bawah. Dan jangan lupa sila tekan butang untuk subscribe.